Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk berembuk kembali dengan para capres-cawapres terkait skema debat capres-cawapres dalam rangkaian Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan saat kunjungan kerja bertemu seniman di Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Puan, melalui debat capres dan cawapres, masyarakat dapat melihat mana yang terbaik sekaligus melihat visi-misi dari capres dan cawapres yang ada. Puan juga berharap debat capres-cawapres yang akan digelar tetap ikuti aturan yang sudah disepakati antara KPU dan DPR RI. Apakah kemudian ini hanya capres saja, apakah capres dan cawapres, saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua tiga pasang calon yang ada untuk yang menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari capres dan cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus cawapres. Ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati.